Okay, sup. Welcome back dalam H-Live. Okeylah, jom lah. Sup. Okay, ini kita nak cerita pasal juara pencetus Umar 2016 iaitu PU Mizi yang dia ingin besarkan rumah anak yatimnya menggunakan duit kemenangan. Alhamdulillah. Kita doa-doakan. Dengan hadiah kemenangan PU Mizi di pencetus Umar ini, dia harap bukan besarkan saja lagi kawasan tu, tapi dapat tambah lagi supaya nasib anak-anak anak-anak kecil ini terbela. Setuju. Juara pencetus Umar 2016 iaitu PU Mizi sebenarnya mempunyai rumah anak yatim sendiri. Rumah anak yatim tersebut memuatkan seramai 40 orang anak-anak yatim dan fakir miskin wanita. Rumah anak yatim saya ini tak besar mana lah, kecil je rumah anak yatim Batin Syirah. Kami hanya mampu untuk menjaga 40 anak yatim dan fakir miskin perempuan. Sebab rumah yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah sebelum dia meninggal, Masya Allah, taharu. PU Mizi kini telah menubuhkan beberapa buah rumah anak yatim bagi saudara baru Islam dan pelajar tahfiz selain menempatkan anak-anak yatim wanita. Kami meneruskan amanah tersebut sehinggalah dah berusia 5 tahun dan rumah yang dua tingkat sebut hanya mampu untuk menampung tak ramai 40 orang. Kalau lebih daripada itu pun mungkin agak crowd kan, tak selesa anak-anak. Kemudian ada Permata Kauthar. Rumah yang diwakafkan oleh hamba Allah, moga-moga Allah Ta'ala beri pahala kepada mereka yang mewakafkan, hanya mampu untuk menjaga tak ramailah 20 anak yatim dan fakir miskin perempuan. Juga perempuan, sebab apa? Yang perempuan ni jarang orang buat kan. Kita ada wadah penyelia perempuan kita lah. Kemudian untuk 10 orang anak saudara baru Islam kita yang lelaki lah ya, untuk menjadi hafiz. Selepas memenangi RM100,000, PU Mizi berharap untuk memperbesarkan lagi rumah anak yatimnya agar dapat memberi peluang kepada warga yang memerlukan. Kami sedang membangunkan landscape tapak di dekat Gambang, dekat Kuantan. Adalah tanah yang dibeli oleh sahabat untuk diwakaf dan juga kami mohon tanah kerajaan yang berhampiran untuk diluaskan lagi. Kami nak bangunkan satu kompleks yang besar dan berharap agar cita-cita kami ini ia untuk menanam saham akhirat ini dan juga buka ruang peluang kepada orang ramai para dermawan untuk sama-sama berkongsi rezeki kita. Maksudnya kita nak, di situlah kita akan tempatkan anak-anak yatim, ya, fakir miskin ataupun golongan-golongan tua yang nak belajar yang agama kita senterkan. Kita buat dalam keadaan kemaslah sebenarnya image kepada Islam. Sebenarnya insya-Allah itulah hasrat besar daripada saya dan sahabat-sahabat.